kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita sudah tiba di Roma pasal yang ke-13. Ada dua perikop, yaitu tentang kepatuhan terhadap pada pemerintah dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya akan membahas tentang kepatuhan kepada pemerintah. Paulus menulis kepada jemaat di Roma seperti ini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebetulnya kalau saya merenungkan dalam-dalam tulisan Paulus ini cukup mengherankan. Kalau pada waktu itu pemerintahan yang menguasai Israel adalah pemerintah yang baik, pemerintah yang menyejahterakan rakyat, bukan menindas, bukan memberatkan. Maka ketika Rasul Paulus menulis untuk takluk kepada pemerintah, menghormati pemerintah, tidak melawan pemerintah, maka itu hal yang masuk akal. Kita bisa menerima semuanya itu. Tetapi bukankah zaman ketika Rasul Paulus menulis akan surat ini, Israel berada di bawah penjajahan Romawi, yang mana kekaisaran Romawi terkenal sebagai kekaisaran yang cukup kejam, yang cukup keras terhadap bangsa-bangsa yang dijajahnya. Apalagi pada waktu itu juga banyak daripada kaisar Romawi yang menganiaya orang-orang Kristen. Sebut saja misalnya Kaisar Nero yang dia membakar kota Roma dan sengaja mengambing hitamkan orang-orang Kristen sebagai pelaku pembakaran kota Roma pada waktu itu, sehingga tidak sedikit orang-orang Kristen ditangkap, dimasukkan penjara, dibunuh, bahkan menurut cerita kepala mereka dipenggal dan dijadikan seperti obor penerangan di kota Roma. Sangat jahat, sangat kejam. Namun mengapa Paulus justru menulis supaya orang percaya tetap menghormati pemerintah? Alkitab menulis bahwa pemerintah lepas dari itu baik dan buruk, kita harus mempercayai Tuhan punya kedaulatan menetapkan pemerintah di atas kita semuanya. Bagian kita adalah tunduk kepada pemerintah. Jangan melawan kepada pemerintah. Hal ini sangat aplikatif diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita pun hidup di tengah atau di dalam pemerintahan, yaitu pemerintahan Indonesia. Maka nasihat firman Tuhan hari ini buat kita semuanya adalah belajar menghormati pemerintah, tunduk dan tidak melawan pemerintah. Kita harus percaya bahwa orang-orang yang sekarang duduk di pemerintahan untuk memimpin bangsa ini berasal daripada Tuhan sendiri. Siapapun presidennya, dan kita bersyukur menerima anugerah diberkati dengan Presiden Jokowi yang baik, yang memajukan bangsa ini, menyejahterakan rakyat, maka marilah kita semuanya tunduk, marilah kita semuanya menghormati. Apakah pemerintah itu sempurna? Jelas tidak, jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan di sana-sini. Kita pun merasakan bahwa banyak hal yang dilakukan pemerintah belum tentu menyukakan kita semuanya. Ada beberapa hal yang mungkin secara pemikiran kita tidak cocok, kita tidak setuju. Walau demikian, hari ini firman Tuhan mengatakan, hormati pemerintah. Saya mengajak Anda semuanya, jangan gunakan kata-kata kita untuk menghujat pemerintah. Apalagi menyebarkan hoax, kata-kata busuk, kata-kata jahat, padahal itu bukan berita yang baik, padahal itu bukan berita yang benar. Jangan jadikan kepala pemerintahan kita menjadi lelucon, kita tidak menghormati dan seterusnya. Orang Kristen tidaklah pantas melakukan itu. Bukan berarti seolah-olah kita ini menjilat pemerintah, bukan itu. Tapi belajarlah untuk kita menghargai, menghormati pemerintah. Ayat yang keempat,
Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Coba pikirkan, kalau tidak ada pemerintah, apa jadinya dengan bangsa dan negara kita? Menurut Anda, kalau tidak ada pemerintah, kalau tidak ada aturan, kalau tidak ada polisi, kalau tidak ada tentara, kalau tidak ada hakim, apakah bangsa dan negara kita akan baik? Tentu saja tidak. Bangsa kita akan menjadi semrawut. Mereka akan berbuat jahat, berbuat seenaknya sendiri. Dan kita yang tinggal di bangsa di mana tidak ada pemerintah justru akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena itu belajarlah bersyukur untuk pemerintah. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Rupanya orang Kristen juga diwajibkan untuk membayar pajak. Dan tentu saja menurut ketetapan ukuran kita masing-masing. Yang diberkati lebih dan pajak yang harus dibayar memang lebih, bayarlah lebih. Disesuaikan. Tapi membayar pajak adalah tanggung jawab kita semuanya. Jangan berharap bahwa negara kita maju kalau tidak ada orang yang mau membayar pajak. Dari mana pembangunan, dari mana pemerintah punya dana untuk membuat roda ekonomi terus berjalan, membangun infrastruktur dan seterusnya, kalau tidak ada yang membayar pajak. Jadi ini pun bagian kita. Lalu saya tambahkan satu lagi, doakan bangsa dan negara kita. Ambil waktu setiap saat untuk mendoakan supaya bangsa ini takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kita adalah pemimpin-pemimpin yang juga hidupnya takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka memimpin, fokusnya bukan untuk menggemukkan diri, tetapi untuk menyejahterakan rakyat. Doakan supaya Tuhan memberikan hikmat atas mereka semuanya, supaya mereka dengan hikmat itu bisa membawa kemajuan bagi bangsa dan negara kita. Saya yakin kalau orang Kristen semuanya peduli dengan pemerintah, mendoakan pemerintah, tidak melawan pemerintah, maka bangsa ini pasti lebih maju. Ingat, kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kita. Kesejahteraan bangsa ini menjadi kesejahteraan kita juga. Tuhan memberkati.